Inspiring the world. Disampaikan kepada teman-teman media bahwa hari ini kami mendapatkan informasi terkait pilot dari Susi Air yang menjalani penerbangan dari Timika ke Distrik Bila, kemudian dari salah satu kelompok KKB menitipkan surat, dan surat tersebut nanti rekan-rekan bisa ambil fotonya. Dari surat tersebut mereka ada beberapa hal para permintaan-permintaan. Itu dari kelompoknya siapa? Kemudian kita pelajari karena informasinya masih baru tadi siang, dan kita sedang dalami. Anggota juga sedang meluncur untuk konfirmasi dengan maskapai Susi Air. Dari historinya Jila ini daerahnya siapa? Kalau kelompok yang di sana, memang kalau di sana di daerah perlintasan, jadi kita belum bisa pastikan jelas. Memang terakhir ada informasi terkait kelompok AKB itu pada sekitar 2019-2018 menjelang pemilu. 2019 seperti ya, saat itu menjelang pemilu, pada saat itu ada penembakan terhadap anggota yang membawa kotak suara. Jadi sudah cukup lama memang tidak pernah ada. Cuma ini kita dalami ya Pak, masih kelompok yang sama atau kelompok yang lain? Dan ini menjelang pemilu lagi baru mereka mulai. Ya, kita masih belum tahu detailnya seperti apa. Berarti tidak benar memang bahwa ada penahanan, sempat penahanan? Oh, tidak. Jadi datang, kemudian dikasih surat, dia ada permintaan, dan setelah itu kita dapat informasi. Pilotnya akan diperiksa nggak? Ya, tentunya. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.